never slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hai Mang Beben, special request aku sudah hadirkan Selin di sini untuk kamu. Hai Mang Beben, nah buat semua pemirsa nih aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV Reborn. Yes, ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Thank you. Oke Mas Bro ya, welcome back to channel YouTube yang paling mantep Beben TV Reborn. Dan masih berada di channelnya dari Sultan Jambi, Om Andreas Putra ya. Nah setelah tadi kita nge-vlog anakan makan, sekarang kita mau nge-vlog yang gede-gede ya Om ya. Yang gede-gede ini makannya menunya pakai dog food, terus pakai ayam giling, terus pakai apa lagi Om? Nasi dikit. Nasi, ya. Tega pakai nasi aja nama. Gak apa-apa nasi mah. Ya? Kirain cuma Mang Beben aja Om yang suka ngasih makan nasi teh. Kita manusia makan nasi aja gede. Iya juga sih ya. Tuh jadi buat netizen nih kadang yang suka bilang, banyak Om yang bilang, oh anjing kok udah kasih makan nasi, kasihan. Kalau masih papis ya nggak usah. Iya. Biar pertumbuhannya maksimal. Kalau udah gede-gede mah tapi boleh. Tapi kalau kan, udah Om? Gede kan dia udah nggak menumbuh ya, udah nggak membesar kan tulang segala macemnya. Itu bolehlah kasih nasi, tapi ya nasinya bukan banyak, dikit aja. Daripada nggak dikasih makan, coba. Ya, nasinya kasih dikit lah. Gak sekarang usah kita lihat banyak. Tuh, itu anjingnya udah pada ribut tuh Mas Bro ya. Kita lihat. Rakus. Tuh lihat ya, ini sampai 2 kennel boy yang baru. Pakai roda, mawana oke ya, jika kayak mau botram. Widih, ada Arno. Halo Arno. Arno. Halo, wih. Apa Korajon? Wih, si Korajon. Nah ini si Kripto-Kripto ya. Kripto yang Merle yang ini nih. Bapak tadi papis yang di vlog sebelumnya ini nih. Si Iris. Om, yang ini jadinya tinggi ya? Yang ini jadinya kakinya panjang. Tinggi ya? Tinggi ini. Ini kan yang di apa? Ini punya Koprengki. Koprengki kan? Koprengki ini kan? Yang jantan. Ini jantan kan? Ya. Jantan sama betina lebih tinggi betina, gila. Iya. Si jantan belum laku. Belum laku Om yang itu jantan? Belum, belum. Tapi kakinya tinggi nih Om. Tinggi gede nih jantan nih. Tuh lihat tingginya aja udah lebih tinggi dari Commander ini. Udah hampir 40 kilo yang jantan. Yang jantan? Ya. Usia? Usia 6 bulan setengah. Usia 6 bulan setengah Mas Bro. Tapi yang ini betina rasa jantan nih badannya tuh, nih. Yang mau tuker daging kemarin. Iya. Ini Om Anda terus aja nginget-nginget juga yang mau tuker daging nggak jadi. Ah, yang ini nih. Ini yang ditawar orang Malang nih. Ini yang ditawar. Kalau sama... dia nggak kesini nggak kita jual. Oh, ini. Oh, kepalanya, wey. Hey, cakep ya. Kepalanya Citron Edan. Wey. Gak nyesel lah kalau ini mah. Om ini jadi dijual. Ya, kalau dianya kesini kita jual. Oke kalau ya. Bawa duit. Buat Teh Reta Angelia Siratu Pitbull. Jadi kemarin Teh Mas Bro si Teh Reta Teh udah nawar Citron. Cuman Om Andre-nya masih belum bergeming. Nah, barusan ada penawaran lagi dari Om Andre katanya kalau teretanya langsung datang ke sini mungkin bisa dibicarakan. Ya. Ya. Bawa Mang Beben lah sama pasukan. Hah? Oke ya, nanti Mang Beben bakal panas-panasin, Om. Ini lagi mau didiriin kupingnya tuh. Kuping tapi ini gede sih. Baru dikupir kan yang waktu lalu datang ke sini. Ini kepalanya gede. Gede banget. Gede banget ini. Ini hidung paling 3 jari. Pesek. Iya gede ini. Hidung tebel. Tapi ini paling gede. Bapaknya papis yang tadi ini. Mm-mm. Kalau ini? Ini punya Koprengki. Oh punya Koprengki juga betina? Iya. Dipisahin berantem kemarin. Oh berantem. Tapi lebih tinggi yang itu ya? Lebih tinggi yang sana ya? Iya. Ya ini kalah. Kalah makan sama yang abu dia. Waktu itu kan berdua sama yang abu. Oh itu saudara si Anya ya? Iya. Udah tuh gak usah diplok. Gak ada yang dijual itu. Ini betina ya Om? Nggak tahu.
Oh ini betina nih Mas Bro, ini saudara Anya. Wah Om, ini kalau ini mas saya berani diadu sama si Cleo Om. Masih gedean Cleo Om, mas, mungkin gedean masih gedean Anya juga. Ayah. Oh, ini saudaranya si Anya sama si Cleo ya. Wih ini gede juga sih, tinggi-tinggi. Nah ini kita lihat nih, kita balik lagi nih, kita lihat menu makannya nih, cara nyampurnya gimana ya. Tuh Mas Bro ya, ini lagi disiapin nih. Oh ini dog foodnya Om yang dipakainya? Sama kaliber, ada juga kaliber. Ada acana juga. Sama kaliber. Kaliber. Oh. Wah. Biasa takarannya segimana Om? Oh setengah ini berarti yeah. Ini berapa? 2 on. Ini 300 gram. Enggak, ini kalau dog food bisa isi 400. 400? Iya. Ini 2 on paling kalau segini. 2 on. Iya. Segini aja nih. Bagi 2. Oh. Satu cup ya? Satu ya. Oh, satu. Kan anjingnya gede-gede. Kalau lihat ini makannya banyak gini. Pantes aja boros ya Mas Bro ya. Lihat. Guluk-guluknya kayak nggak pakai hitung. Sekarang makan Gehu ada partnernya, oi. Ada nambah 2 orang lagi. Oh ini dagingnya yang udah dimasak. Tuh. Ini juga ada telur-telurnya maksudnya cangkang telurnya ya emang sengaja ya. Tuh itu kan itu. Itu nasinya. Abang yang sana bagian nyampur nasi. Kang Gehu nyampur dog food. Nasinya masaknya agak banyak. Agak banyak berarti agak dibanyakin air ya Om ya? Banyakin air. Jadi gak terlalu banyak dia nasi itu. Ini pasti netizen bakal ada yang bilang, oh itu kok takarannya dikit. Jangan salah Mas Bro ya. Kalau dog food itu dia ngembang. Ngembang ya. Jadi meskipun dia makannya kayak ditakarnya dikit, cuman satu scoop gitu ya. Tapi itu sama kayak berapa kilo gitu ya Om ya? Kalau dog food mah 4 on itu bisa sama dengan 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1 kilo lebih ayam. Karena dia kan kering. Iya. Soalnya dog food itu ngembang ya. Makanya kalau untuk orang yang dog lovers ya, yang dog lover biasa ngasih makan nasi itu, ngasih makan dog food, itu pasti takarannya cuma dikit-dikit Mas. Nggak pernah banyak-banyak. Soalnya kebanyakan juga nggak baik ya, jatuhnya nanti obesitas. Wih. Ini udah kayak jatah pembagian makan. Raskin ya. Udah lapar tuh. Hei. Om, kalau diperbandingkan ya dengan menu makan gini dengan menu makan full daging ayam itu lebih irit mana Om? Sama sih. Sama. Cuman ya apa ya? Kadang-kadang kan bosan. Betul. Om. Balik lagi ke mentah. Iya benar-benar. Kadang-kadang kalau terus-terusan gitu kadang jadi ya, selera makan ya. Kalau ada ayam mentah banyak ya pakai ayam. Kalau lagi nggak ada menunya ini. Iya. Tuh Mas Bro udah hampir siap ya. Wah piringnya itu lupa pakai yang itu tadi. Ya udahlah. Punya T-Rex tadi. Punya T-Rex mana? Banyak ini Mas Bro. Tuh. Sudah kecampur Ki, enggak apa-apa lagi. Menu makan Sultan. Itu belum masuk dokter ya.
itu enggak ada. Ada dog food. Hah? Ada daging ayam giling yang direbus dan juga ada ditambah dengan nasi ya. Ini paling kurangnya cuma sambal aja. Ada sambalnya belum panen tuh. Tuh tuh itu sambalnya nanti. Nanti ada dipakai ada tuh ya. Poncengek ya. Satu piring 3 gayung lah. Satu piring itu 3 gayung. Itu gayung. Sekarang mungkin hampir setengah kiloan lah. Ya, 3 gayung itu gede ya, mumbul-mumbul. Iya. Udah habis. Tapi kalau yang gede-gede gini saya sekali makan dong. Sekali. Wih, ini nih si abang ini. Si abang rajin dicampur gini. Tukang adon. Bang, ini biar apa dicampur, bang? Bang, biar apa dicampur saya nanya. Kalau nggak diaduk, nanti nggak dimakan. Oh, nggak dimakan. Jadi harus diaduk. Harus pakai tangan. Kok kayak perindapan ya? dia tuh malu lu video. Kenapa? Biasa dicicip dulu. Oh, biasa dicicip dulu. Ini tuh kan di video dikejar sama Peng ya? Iya. Yang naik ke atas itu kan? Hah? Lihat nih, si abang dari Flores ngasih makan anjing nih. Bang, gak takut? Enggak, karena udah biasa. Awal-awal pasti takut. Wih, makannya lahap, Mas Bro. Tuh. Huh, jauh. Tuh, ini giliran anjing dewasanya ya makan ya. Ujung. Jauhin. Bawanya aja sampai bawa pakai troli deui, Mas Bro. Yang gede-gede nih kita lihat si Kang Geo ngasih makannya nih. Tuh lihat Mas Bro, ini si Cat makannya lahap banget. Anjing Merle dari Thailand. Enggak. Yang ini apalagi nih? Ya. Jadi biar nggak bosan, Mas Bro. Jadi menunya diganti-ganti ya. Wih, Artemis. Enggak, saya enggak. Wah, sini mah banyak main. Yang ini nih. Om, ini betina siapa ini, Om? Ini David Wijaya, Arsenal. Tuh. Lihat ya, makannya semuanya apa lahap-lahap ya. Oh, habis sudah. Oh, ini siapa nih? Grisel, mamanya Kori. Mamanya Kori itu. Oh, mamanya si Kori. Iya, si abangnya. Si Kiprot juga makan tuh, si Kiprot tuh. Jadi semuanya rata dan adil, Mas Bro ya, menunya sama ya. Sama. Ini si Corazon juga tuh. Ini bapaknya si Anya nih. Wih, mau di steril tuh. Ini mau di steril, kenapa Om? Iya, pensiun. Pensiun? Mm-mm. Oh, udah ada T-Rex sama Peng. Mau dibawa balik, bawa lah. Bawa balik lagi. Ah, kan saya udah ada dua. Keceplosan, udah ada dua ini. Aduh, keceplosan. Udah mau datang, nanti aja lah, itu buat kejutan. Tuh, ini si Arnold nih. Apa, Nol? Makan, Nol. Wih, kalau dogbut gini mereka langsung suka ya, langsung pada mau habis ya. Yang penting ada ya. Kuah ayamnya. Iya. Yang ini belum ya? Ini? Yang coklat ya? Ya. Tuh. Habis ya? Lihat Mas Bro ya. Ini menu makannya nih. Apa? Wow. Lapar ya. Nah, ini nih si Commander nih lagi makan nih. Tadi aja gonggong udah kasih makan diem.
Ini pejantan paling lama ya, Om ya? Iya. Ini nih udah ngasilin duit berapa M ini? Mau di steril. Steril juga, aduh. Nah, ini nih anjingnya nih. Ya, buat Teh Reta, Reta Angelia yang dari Malang, secantik jelita. Kata Om Andre, kalau mau beli ambil si Totron harus langsung datang ke Jambi. Bawa duit yang banyak. Bawa duit yang banyak, katanya ya. Baru nanti Om Andre pikir-pikir lagi buat dilepas. Kalau cuma di WA mah enggak ini. Enggak deal. Nah, ini si T-Rex nih. Wih, mantap. Mantap. Perawatan anjing di Jambi emang mantap-mantap sih, Mas Bro. Enggak ada lawan ya. Oke, Om, makasih banyak. Oke, thank you, Bang. Udah berbagi sama Mang Beben dan juga penonton setia dari Beben TV Reborn. Siap. Nanti kita bikin lagi mau ngonten apa ya, Om ya? Oke. Buat yang itu mah ngonten borbol ya? Ya pengennya sih ya. Nantilah kita nanti kasih kejutannya buat Mas Bro semua ya. Jadi pon, jangan lupa buat di-like, di-komen, di-share sama di-subscribe. Terus jangan lupa juga kalau ada yang berminat sama anakannya dari Jambi bisa langsung hubungin di Instagramnya Om Andre, namanya Jambi Super Bowl, @JambiSuperBowl, atau ke Facebook Jambi Super Bowl bisa, ataupun ke Andreas Putra ya. Centang biru, Om. Ya. Oke, Anda sombong. Oke, tunggu sebentar lagi saya centang biru. Oke, Om Andre, makasih banyak. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa buat like, comment, share, sama subscribe. Cerita BBNT Pribon, kalau ada iklan jangan di skip. Hatur nuhun. Ini habis.